Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina wa nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdillah nabiyul ummi wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tayyibin at-tahirin al-badirin rufusahum ila yaumil qiyamah. أما بعد فيا أيها الإخوان المسلمين رحمكم الله يا جماعة التعزية رحمكم الله استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن إن شاء الله تعالى على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur atas limpahan nikmat karunia yang Allah Ta'ala curahkan hingga sampai detik ini kita masih memiliki harta yang paling berharga ialah iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di atas dasar iman itulah kemudian Allah curahkan kepada kita nikmat yang lain. Yang nikmat-nikmat yang lain itu hanyalah nikmat-nikmat pelengkap saja. Tanpa ada nikmat iman ini, maka nikmat yang lain, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat harta, nikmat kesenangan dan kelezatan dunia yang lain, maka tidaklah berarti apa-apa bila mana andai kata kita telah kembali menjadi tulang belulang, hancur lebur, dimakan oleh ulat-ulat yang ada di dalam tanah. Maka dengan nikmat iman ini, kita senantiasa jaga nikmat iman ini, kita senantiasa pupuk nikmat iman ini, karena Rasulullah mengatakan al-imanu yanqusu wa yazid. Iman itu berkurang dan bertambah. Artinya kadang-kadang naik iman tersebut, kadang-kadang bertambah. Hari ini iman kita naik 90 km, besok bisa turun menjadi 30 km, tergantung kepada apa yang kita lakukan dan dengan siapa kita beraktivitas sehari-hari. Apa yang kita lakukan, andai kata kita taat kepada Allah, berzikir kepada Allah, salat menegakkan perintah Allah Ta'ala, maka iman itu akan bertambah. Dia naik gasnya hingga sampai 90, mungkin sampai 100 lebih. Tapi andai kata kita mulai melupakan Allah, mengikuti hawa nafsu, menjadi budak nafsu, dan meninggalkan salat dan perintah-perintah Allah, maka iman itu akan turun gasnya, bisa 30 km, 20, mungkin 10, mungkin minus. Nah, pada saat posisi kita minus, di saat itulah datang sakaratul maut, na'udzubillahi min dzalik, maka kita meninggalkan dunia tanpa membawa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam takziah ini termasuk sunnah perintah Rasulullah, di antaranya Rasulullah katakan, Man azza akhahu musaban falahu mithlu ajrihi. Barang siapa yang datang bertakziah, apa takziah itu? Menghibur. Azza artinya menghibur. Takziah masdarnya artinya memberikan hiburan. Siapa yang memberikan hiburan kepada saudaranya yang musaban, saudaranya yang diberikan musibah ujian oleh Allah Ta'ala, kesedihan atau penderitaan, maka dia layak, kata Rasulullah, mendapatkan mithlu ajrihi, sebesar pahala orang yang diberikan musibah tersebut. Ananda, saudara kita, kawan kita telah meninggal ayah andanya. Tentu di dalam hatinya ada rasa sedih. Kesedihan itu dibalut dengan kesabaran dan ketabahan. Maka ujian kesabaran yang dirasakan oleh saudara kita akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kesabaran itu pasti bernilai pahala oleh Allah Ta'ala. Dan siapa yang melangkahkan kakinya ke rumah takziah ini dengan niat untuk melaksanakan sunnah Nabi, yaitu takziah, menghibur saudaranya yang ditimpa musibah, maka sebesar pahala yang diterima oleh ahli kerabat yang ditinggalkan, yaitu menderita dan penuh kesabaran dia menghadapi ujian, yaitu diberikan orang tuanya meninggal dunia, kesabarannya itu pahalanya diberikan sama besar dengan setiap orang-orang yang datang bertakziah di malam ini. Jadi jamaah takziah yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di tempat ini mendapatkan pahala sama seperti orang yang ditimpa musibah. Itu satu, kata Rasulullah. Apa balasan pahala kepada orang yang takziah? Di antaranya, kata Rasulullah, itu satu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, may yu'azzi akhahu musliman
Man yu'azi akhahu musliman bi musibatin. Kata Rasulullah, barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang beragama Islam, sesama umat Islam, yang tertimpa bi musibatin, diuji Allah Ta'ala dengan musibah. Kata Allah, kata Rasulullah, kasahullahu bihulalil karamati yaumal qiyamah. Allah akan memberikan kepadanya pakaian kebesaran, yaitu pakaian keagungan kelak pada waktu hari kiamat. Kaum muslimin, kita pakaian kita apa ketika dibangkitkan dari kubur? Pakaian kita adalah kain kafan. Pakaian kita kain kafan. Tapi begitu kita dibangkitkan dari kubur, menghadap kepada Allah, berkumpul di padang mahsyar, kita lantas didatangi malaikat, diberikan pakaian kemegahan, pakaian kebesaran, akibat perbuatan kita, yaitu pada waktu kita masih hidup di dunia, kita mau mengunjungi saudara kita yang se-Islam untuk menghiburnya agar bersabar menghadapi ujian tersebut. Ini adalah balasan dan ganjaran Allah bagi mereka yang senantiasa mengamalkan sunnah Nabi, yaitu takziah bagi saudaranya yang seakidah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain ada sebuah kisah, dikatakan ada seorang yang kerjanya mensolatkan jenazah-jenazah yang didatangkan ke kuburan. Ada orang anak muda. Sosok pemuda ini asal di wilayah kampung itu ada orang